Yang 200.000. Enggak. Beras tiap hari itu loh. Tiap bulan itu loh, Kak. Kartu itu loh. Tapi bulan ini juga. Kalau dari yang pengemis itu ada beras, ada telur. Ya, beras telur itu di tempatnya. Oh, tapi ibu, bulan ini juga. Padahal tadinya namanya Darwati. Ya anaknya aja agak-agak meneh. Aja ditambahi meneh. Makanya anak 4 ya. Program KB, Bu. Ya. Gratis ya, langsung dari pemerintah. Yo ya, anak loro. Nanti kita cek jangan-jangan. Ya, biar ya, jadi ya, ya, nanti kita kan. Ibu yang tadi. Kemarin memang kan karena ada beberapa temuan, jadi masalah itu karena kemudian kita tertibkan. Jadi ada yang datanya itu tidak padan dengan data kependudukan. Ini kan rawan. Karena itu kita sekarang minta daerah untuk membetulkan. Jadi kita sudah minggu pertama kemarin di bulan Januari sama minggu kedua itu sudah ada perbaikan-perbaikan itu. Karena kalau tidak padan kita kan juga takut orangnya tuh ada apa enggak, itu kan kita nggak tahu. Sampai sekarang berapa data nasional? Kemarin ada nambahnya seluruh Indonesia. Tapi ada beberapa daerah yang mereka belum madankan. Kurang lebih ada 40 daerah yang kita sudah surati untuk dia memadankan dengan data kependudukan. Nilai tambahannya sekitar 560 ribuan seluruh Indonesia, tapi 40 daerah itu belum. Totalnya aduh enggak apa karena ada 3 program ya, Bang Mas. Ya. Ibu Covid masih berkepanjang. Ini ya. Apakah BST akan diperpanjang atau gimana? Itu nanti akan dibicarakan sendiri. Bu, sudah. Artinya dari yang di luar yang 40 daerah itu sudah semua padan. Sudah padan. Iya, sudah padan di luar itu. Ya. Pertanyaan saya, Bu, saya orang kecil, apa mungkin seumpama dampak Covid 19 ini masih panjang, dapatkah saya masih menerima bantuan atau apa saja yang Ibu berikan kepada kami semua? Saya Gestio ini peserta graduasi tahun 2020. Untuk tanya untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Untuk saat ini kan corona, itu kan omset saya kan agak turun, Pak. Meminta solusi aja, Bu, Pak Menteri. Saya Sudaryanti dari program Bukalapak. Saya mau tanya, bagaimana kiat dan caranya keluar dari miskinan? Saat ini masa saya janda dengan dua anak dan saya punya usaha kecil yang menjagang penyataan di samping luar biasa. Begitu aja untuk penyakit. Saya kan punya usaha itu, Bu Menteri, Pak Menteri, usaha kerupuk ayam. Selama ini pangkal pasarnya kan cuma Kota Solo. Saya ingin mengembangkan usaha saya ke luar Solo, istilahnya kan itu, Bu, dengan pengembangan usaha. Saya kendalanya itu belum punya izin usaha itu. Itu pembuatan izin usahanya itu tidak diperlukan
bagaimana Bu caranya bisa mengembangkan usaha-usaha ke depannya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang terus. Bu Risma, selamat sekali. Seperti di masyarakat gimana Ibu? Ya, kita ajak ya. Data-data penelitian. Ya. Jadi nanti insya Allah ada evaluasi yang kita lakukan. Ya, terima kasih. Gimana tangannya begini? Semangat. Ayo semangat. Yuk, semangat. 1 2 3. Lagi. Aduh, aku punya apa ya? Semangat lagi. 1 3. Senyum enggak itu di dalam maskernya? Senyum. Kenapa? Bagus sekali. Ini siapa yang lukis? Kamu ya sayang ya? Sok merasa saya Bu Risma.